Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Gamindo TV teman-teman. Oke teman-teman, base-nya seperti ini, kita akan meratakan base ini. Sebelum meratakan base ini, silahkan teman-teman yang belum subscribe, silahkan langsung subscribe Gamindo TV agar Gamindo TV semakin semangat membuat kontennya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman support Gamindo TV, maka Gamindo TV bakalan makin semangat ya teman-teman ya. Walaupun nggak disupport, mungkin tetap upload video-video tentang Clash of Clans. Oke teman-teman, di sini kita akan mengincar yang namanya seperti biasa isi CC dan juga Grand Warden ya teman-teman ya. Dan di sini saya akan menggunakan Queen di sini untuk menghancurkan yang namanya isi CC. Tapi kita tidak akan menunggu Queen ini menghancurkan Eagle karena Eagle-nya terlalu jauh ya teman-teman ya. Nah di sini saya menunggu teman-teman apakah Queen-nya ke kanan atau ke kiri ya teman-teman ya. Baru kalau condong ke kanan maka saya harus melakukan pemotongan di area atas kiri ya. Kalau ke kanan saya akan melakukan pemotongan di sini. Nah, sini atau di sini juga bisa ya, teman-teman ya. Nah, pokoknya dua-duanya ini harus kepotong, teman-teman. Lalu kalau ke kiri mungkin saya akan potong bagian sini atau sini sama aja ya, teman-teman ya. Dan saya akan mungkin kalau ke kanan saya akan potong di sini, teman-teman. Nah, di sini area sini untuk lebih mudah ya yang namanya apa namanya ini Barbarian King menghancurkan bagian ini teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau ke kanan otomatis Queen bakalan ke sini, saya akan arahkan bakalan ke sini ya. Nah, seperti itu. Penyerangan dari arah segi berak di sini untuk menghancurkan bagian sini teman-teman. Dan diikuti oleh yang namanya Hawk Miner di bagian sini ya, dibantu oleh yang namanya Grand Warden teman-teman. Seperti itu. Dan penyerangannya ini akan seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah seperti itu. Oke teman-teman, jika teman-teman penasaran secara penyerangannya, silahkan teman-teman lihat video berikut ini ya. Sebelum teman-teman menyerang, alangkah baiknya teman-teman baca bismillah dulu agar teman-teman strateginya agar lancar ya, dan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke lanjut, kita lihat videonya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di videonya. Queen udah turun balon, udah turun healer, udah turun. Kita tunggu isi CC-nya mati dulu teman-teman. Ini sangat berbahaya sekali isi CC-nya. Harus dibantu oleh spell ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kita pemotongannya tunggu arah Queen teman-teman. Queen-nya mau ke kiri atau ke kanan ya, tunggu dulu ya. Sepertinya condong ke kanan, otomatis kita potong di area atas ya, pasti ketemu lah ya arahnya kemana. Jadi kita mudah untuk melakukan pemotongan. Dan di sini Queen-nya akan ke atas, jadi saya akan berusaha untuk memasukkan Queen ke arah TH teman-teman. Nah seperti itu. Dan ini apanya, Barbarian King akan membersihkan bagian kiri dan Queen otomatis ke dalam TH ya teman-teman ya. Segi barak sudah diturunkan, Hawk Miner sudah diturunkan, dan juga tentunya Grand Warden ya teman-teman ya. Lihat arah Hawk ya, sangat indah sekali
teratur dan ngumpul teman-teman, sehingga jika dikasih spell kuning akan kena semua ya teman-temannya, jadi sembuh semua dan itu paling bagus. Ada lagi bantuan dari Hawk Miner sini tentunya. Wow, queennya hampir mati. Nah seperti itu, spell kuningnya ada di area wizard umumnya, pastinya di area wizard atau bom tower atau bom yang bisa melempar itu teman-teman. Dan aktif ini tepat sekali ya, pas ada bom giant itu ya teman-teman ya, langsung gak kerasa sama hawknya ini. Pasukan kita masih banyak teman-teman dan tentunya mendapatkan bintang 3 teman-teman ya, sangat mudah sekali tentunya teman-teman bisa mempelajari pasukan ini. Oke teman-teman, mungkin sampai situ dulu videonya, kita lanjut di video berikutnya. Oke, bye bye.